Kumpulan Kumpulan Utusan, Emruza Encik Badul Azhar Haji Abdul Rahman, Ketua Pengarang Majalah Utusan Karya Sendiri yang Berhad, Yang Berbahagia Datuk Maznah Hamid, Yang Berbahagia Dr. Azizan Usman, Barisan Pengurusan Kanan Kumpulan Utusan, para jemputan-jemputan khas, para rakan media yang dikasihi, rakan-rakan jurufoto, para penaja, hal yang lebih penting tau, tak ada diorang majlis, tak jadi. Okey, para penaja yang disegani, hadirin-hadirat yang kami hormati sekalian. Jadi kita buka dengan sekerat pantun. Sekerat pantun. Yeah. Tapi nak baca kan? Saya baca kan? Okay. Saya memang suka pantun. Okey, silakan. Makan sihir bersama Pinang. Pinang dari Pulau Mutiara. Kami mengucapkan selamat datang. Awal Asyari berkahwin juga. Salah. Salah maafkan saya. Salah ejak Ali. Awal bismillah membuka bicara. Dah tak nampak ni. Dah orang semua ke spek tanah. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semua. Boleh tak saya dengar satu tepukan gemuruh pada anda semua dan telah mendatang lagi dan menjayakan program kita petang ini, iaitu majlis minum petang Ibu Ratu Hatiku bersama dengan majalah Harmoni. Ya. Semua saya nampak hari ini menepati, ramailah yang menepati tema kita pink dan purple. Pink dan purple. Saya muka saya dah cukup pink dah. Okey. Saya cukup vitamin C sekarang. Kalau lelaki tu dia nanti dipetikai kat pulak lah. Itulah dia. Nanti dia kata, saya ni adik-adik pula. Okey, apapun kita bersyukur ya kerana dengan lipat dan kurnianya maka kita dapat berkumpul pada petang ini. Alhamdulillah. Untuk sama-sama memeriahkan acara minum petang kita pada petang ini. Walaupun acara minum petang saja, tapi ia dijalankan dengan kesungguhan, dengan kerja keras. Saya tahu, tim-tim Harmoni ni dah berapa minggu dah tak tidur malam. Dahsyatnya. Kesian laki-laki orang. Pukul 2.3 pagi call ni, nampil macam mana, datang tak? Saya okey. Okey kan? Kak, saya pun nak beritahu lah, saya punya efisien nak buat benda ni. Saya ni murah. Murah, berarti. Bayar saya pun cuma tak bayarkan. Tak ada lah. Okey Kak, jadi rasa ni kita dah, untuk memulakan acara kita ni, kita akan mulakan dengan bacaan doa. Okey, betul. Alright, jadi kita jemput saudara Ahmad Nasaruddin Abdul Rahman, wartawan majalah Iman, iaitu salah satu majalah terbitan UKSP juga, untuk memimpin bacaan doa. Persilakan. Silakan. Imam muda. Al-Fatihah. Allahumma ya Allah, pada petang yang berkat ini, kami dengan rasa rendah diri menadah tangan dan bersyukur kehadirat-Mu ya Allah, dan memohon agar Engkau berkati perjalanan majlis makan petang Ibu Ratu Hatiku, Ibu Ratu Hatiku, anjuran majalah Harmoni Utusan Karya Sendiri Berhad. Ya Allah, ya Rahman, Engkau jadikanlah majlis ini sebagai majlis yang diredai dan dirahmati atas usaha kami untuk menterjemahkan rasa kasih dan sayang yang tidak terhingga ke atas insan yang sangat istimewa dalam hidup kami. Ibu, Kaulah Ratu hati kami. Ya Allah, limpahkanlah rahmat dan inayah kepada mereka. Jasa mereka melahir, mendidik dan membesarkan kami tidak akan termampu untuk kami balas. Hanya doa ke atas mereka yang termampu kami panjatkan sebagai membalas jasa. Ya Allah, ya Rahim, Engkau ampunkanlah dosa-dosa mereka. Terimalah segala amalan-amalan mereka. Berikanlah balasan yang sebaik-baiknya atas didikan mereka kepada kami. Kurniakanlah pahala yang sebesar-besarnya atas kasih sayang mereka kepada kami. Peliharalah mereka sebagaimana mereka memelihara kami, dan Engkau tempatkanlah mereka di sisi orang-orang yang beriman. Ya Allah, ya Karim, kepada-Mu ya Allah, kami mohonkan keselamatan dan kesejahteraan kami, kaum keluarga, sahabat dan seluruh umat Islam di pelosok dunia. Hindarkanlah kami dari segala bahaya bencana. Tanamkanlah di hati kami sifat sabar, tabah dalam menghadapi ujian dan dugaan. Satukanlah hati-hati kami.
Eratkanlah silaturahim di kalangan kami dan terimalah segala kerja dan hikmat mati kami dengan sempurna dan dikira sebagai amal ibadat di sisimu. Ya Zal Jalali wal Ikram, jadikanlah kami, ya Allah, daripada kalangan hamba-hambamu yang taat dan bersyukur. Jauhkanlah kami, ya Allah, daripada melanggari perintahmu. Kurniakanlah kepada kami kesihatan yang berpanjangan, fikiran yang waras, minda yang cergas, rezeki yang halal, zuriat dan generasi yang beriman, serta kurniakanlah kami kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya Allah. Masih Ustaz? Handsome Ustaz. Okay, alright. Rasanya, kita dah boleh mula kan? Oh, dah mula tadi. Dah 4 kali dah mula kan? Alright. Okay. Jadi, kita akan mulakan petang kita ni dengan opening gambit kita. Ya, betul. Kita tampilkan persembahan opening gambit dari kanak-kanak artis tari dari Suatari. Kan? Ya, betul. Dulu masa kecil, kita pernah ya? Sekali lagi. Dulu pangan ada masa tu. Dulu pangan ada ni, dia punya pangan punya ajaran ni. Bocong-bocong punya lah. Nak cok. Hanya saya ni, boleh punya tahu ni keluar. Okey, silakan Adik. Okey, jemukan sama ada.
lagi tepukan untuk adik-adik kita daripada Suatari. Kita sejak ini saya akan mengumumkan keberangkatan tiba ya, yang teramat mulia Tuku Sulayan, dan kita mohon kerjasama dari hadirin sekalian apabila saya mengumumkan kita sama-sama berdiri untuk mengalami kehadiran tetamu diraja kita. Selepas itu kita akan teruskan ke acara kita yang selanjutnya. Kita nunggu dah ni. Ya, insyaAllah. Lagi dia masuk semua kena diri lah. Kita kena diri lagi tak sebab kita memang nak pergi ni. Okey, soalan lah. Dah. Lama sangat. Tak tahu soalan. Tapi hari ini sebenarnya, hari itu saya dengan Ahmad buat show untuk ayah. Oh, ayah dia. Terima kasih. Tak kelakar saya. Tak. Buat depan ayah dia. Boleh ke? Nervous. Yeah. Saya terus macam, tak pula tu aku, saya rasa macam korang kelakar lah ini. Saya balik dulu. Kesian lah. Itu sebelum dia ditabak nak jadi aku. Dia dah kahwin ke ni? Saya. Dia boleh tanya ke? Kau tanya akak. Akak dia gratis je. Dah sebab akak pun tengku-tengku. Tak apa, akak dia gratis je. Kosi-kosi gratis je. Akak dia BBM dia. Try aja, try. Oh, tapi nari best kak? Nari dia orang semua kena tunggu sampai habis. Sebab last kali kita ada Anwar Zain. Ya, that's best. Wow, nampak. Senyum lebar korang dengan Anwar Zain. Sebab nak cium pipi Anwar Zain. Eh, janganlah. Kan? Saya, hari tu saya buat show juga. Hari ibu. So, yang sebelum ni kan ada yang ibu yang pergi cium dia semua. So, masa hari ni. Saya dah anggap Anwar macam anak. Anwar pas kat saya. Dia kata, kalau nak cium, cium Nabi. Saya, I allow lah. Tapi yang dia 50 tahun ke atas je. Yang 50 tahun ke atas je. Yang cium saya semua 75 tahun ke atas. Okey. Ada yang pakai polydent semua, boleh tak ada pipi. Saya macam nak marah pun tak boleh kan. Nak marah tak marah kita kan. Kita biar je lah. Lepas tu saya tegur juga, saya tanya awak dah senyap ke nak nyanyi dengan gigi palsu awak tu? Tapi iklan boleh kan? Tak pasal ni. Saya tak ada penaja gini ya, habis kita nak berpasal. Eh, dia bukan penaja kita? Tak ada. Sensodyne? Okey. Saya berjalan dengan sini. Rich Words? Ya. Kita ada band rakyat. Band rakyat. Loan untuk rakyat. Kami mesti pilih band rakyat. PPZ, pusat pungutan zakat. Hari itu saya berbuat dengan abang. Oh, abang mana? Abang PPZ tu. Abang zakat dah bayar. Nama abang tu PPZ betul. Muhammad PPZ Zakaria. Nama atuk dia. dari Hajabah juga. Ya, Hajabah. Hajabah. Lisa. Hajabah. Kau cakap ada. Ada tapi baju dalam. Okey, terpengar untuk Lisa Formula. Ya. Lisa Formula 1 ni. Kalau nak kurus ke apa boleh? Lisa ni. Lisa ni pun kurus kat sejak kahwin dengan Yusri ni. Ya Allah. Ni ke Lisa ni ke? Oh, Lisa lain. Sorry. Maaf. Salah Lisa. Sebenarnya dia pun lain tu. Tapi, saya nak bagi terpengar untuk Poto Travel. Terpengar untuk Poto Travel. Hari tu dia bawa saya dengan wife semua pergi Jakarta, pergi Bandung. Patutlah tepuk tu macam. Lain lah. Dengan harapan bawa lah sekali lagi. Lain pula lah. Ya. Dah jauh dah sikit kalau boleh LA ke California ke. Tengok aku sebut California kamu. Avon. Avon. Everyday Tomeng. Atas kumpu je. Everyday Tomeng. Sepupu jauh-jauh lah. Everyday Tomeng dan Little Chris. Air freshener. Ini kat kerja saya ada 4. Tapi yang pokok betul dia tahu. Dan penaja lokasi kita, Sunway Putra Hotel. Terima kasih lah kepada semua penaja ni. Terima kasih. Melon-melon ni semua dia hostil lah ni. Wow. Saya baik dia letak satu tau telefon terapung. Telefon pula melon terapung ni.
Kalau letak lapan macam-macam semua kat atas. Ya nak terlampau ya semua. Takkan tak saya? Takkan. Boleh lah. Daripada tak ada. Okey. Apa dia ni? Oh, ni Tengku dah ada dekat bawah. Ya, betul. Saya tak pernah tengok Tengku ni secara lain. Pasti dapat tengok.